Polisi wanita atau polwan yang biasanya bertugas menangani arus lalu lintas kini meracik takjil di dapur yang telah dibangun di halaman Mapolresta Cirebon Rabu sore. Mereka kemudian membagikan ratusan bungkus takjil secara gratis kepada pengguna jalan di sejumlah titik di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari Kepolisian Polresta Cirebon yang difasilitasi Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat membantu mereka mempersiapkan menu berbuka puasa tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi. Kasat Binmas Polresta Cirebon AKP Nani Kusmayati mengatakan pembagian takjil sengaja dibagikan kepada pengendara, baik tukang beca, ojek maupun pejalan kaki, sebagai wujud kepedulian dan mendekatkan diri ke masyarakat, terutama menjelang berbuka puasa. Pembagian takjil gratis ini pun merupakan salah satu bentuk langkah humanis Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus memberikan himbauan tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.